Selamat pagi Pak Susoni. Pagi. Sehat-sehat? Sehat. Salam sehat, salam sejuk. Terima kasih untuk podcast hadir sebagai bintang tamu kami untuk podcast pertama kali, podcast Dominus Vobiscum. Kebetulan untuk bulan September ini kita masuk dalam bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021. Sangat baik kalau komisi ini terus sendiri, Pak Susoni, untuk bercerita sedikit tentang bulan Kitab Suci Nasional, tentang tema yang diangkat untuk tahun ini. Kira-kira apa tema besar dari bulan Kitab Suci Nasional ke tahun ini, Pak Susoni? Baik, pertama-tama terima kasih atas kerjasama Komisi Ponsos Sekolah Merauke. Saya memberi apresiasi karena ini menjadi sarana yang cukup ampuh, terutama dalam rangka mensosialisasikan tentang Bulan Kitab Suci Nasional. Memang BKSN tahun ini sebetulnya masih dilakukan dalam kaitan dengan masa pandemi. Oleh karena itu, sebetulnya tema yang disampaikan, tema yang dipakai, itu tetap bernuansa dalam situasi pandemi. Nah, ini sebetulnya sudah ditentukan dari tahun lalu, tema ini dimulai bersama-sama oleh LBI, Lembaga Bidik Indonesia, memutuskan tema ini, lalu kemudian coba disusun sedemikian rupa. Nah, tema besar untuk tahun ini, untuk Bulan Kitab Suci Nasional adalah Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Dengan perikop utama, itu ada pada Injil Matius, bab 14, ayat 27. Ada ungkapan di sana, tenanglah. Aku ini jangan takut. Oh, ini bercerita tentang waktu para murid mengalami badai. Betul. Ya. Betul. Saat Yesus berjalan di atas air. Ya, betul. Nah. Yesus berjalan di atas air untuk mendekati para murid, para rasul yang dalam ketakutan. Oke. Jadi tema ini sebetulnya diangkat dengan mengingat situasi ini sehingga mengajak orang untuk tetap melihat Yesus sebagai pokok. Ya, seperti itu. Ya. Tema yang sangat bagus ya, Yesus adalah sahabat seperjalanan, diambil dari Injil Matius. Sangat menarik kalau tema ini kalau diangkat sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Tapi kalau boleh, Pastor cerita sedikit tentang latar belakang. Apakah saat ini memang umat Katolik seperti ketakutan menghadapi virus corona sehingga tema ini menjadi latar belakang dari itu semua? Baik, terima kasih. Memang dari sisi latar belakang kita tahu bersama bahwa panitia LBI mengangkat tema ini, saya kira masih sangat relevan. Mengapa tema ini diangkat? Karena dunia yang masih dilanda pandemi sampai saat ini, bahkan termasuk Indonesia, juga kita kena dampaknya juga. Di posko penanggung Merauke, di kabupaten ini, kabupaten sekitar dan tetangga juga masih ada dalam situasi ini. Nah, dampaknya sangat terasa, bukan saja di bidang tertentu, tapi juga menggerogoti seluruh aspek hidup manusia. Di sana ada bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, tapi juga keagamaan. Nah, bidang ini adalah bidang-bidang penting dan vital yang kemudian juga melumpuhkan mentalitas manusia, termasuk membuat takut, gelisah, khawatir, ragu, bahkan seolah-olah orang tidak percaya pada Tuhan. Karena seperti kehilangan harapan, kehilangan agama. Dalam kondisi yang murat-marit inilah tema Bulan Kitab Suci Nasional ini diangkat. Kemudian coba direnungkan, direfleksikan, dan juga dihayati. Bahwa bagi kita orang Katolik khususnya dan Kristen pada umumnya, kita masih memiliki harapan besar dan yang tidak pernah tergoyahkan pada Tuhan melalui Putranya Yesus. Ini yang harus menjadi kekuatan kita. Yesus telah menunjukkan solidaritasnya pada zaman dahulu. Begitu banyak orang yang kemudian memiliki harapan. Maka sebetulnya dalam latar belakang ini, harapan yang sama dulu yang dilakukan Yesus kepada para pengikutnya, itu juga terjadi pada zaman ini sebetulnya.
Jadi kita seperti meminta, ya, betul, supaya pengharapannya dirasakan kembali. Dirasakan kembali. Artinya kita menghadirkan itu, ya. Sehingga dalam keadaan orang yang ketakutan, sudah kesusahan, dan seperti tidak punya pegangan, ya, itu kembali fokus kepada Yesus, ya, yang adalah sahabat sejati. Betul, betul. Seperti itu. Betul. Nah, ini menjadi latar belakang mengapa tema ini dipilih oleh MPI. Ya. Tapi banyak pastor, meskipun dalam situasi ketakutan pandemi ini, banyak orang yang menemukan kekuatan dan pengharapan dalam Tuhan. Banyak. Yang misalnya dulu orang tidak pernah berdoa, ketika dia terpapar virus corona, dia mencari kekuatan. Dia mencari pegangan. Dan akhirnya dia disadarkan bahwa Tuhan memang sungguh ada dalam kehidupannya. Ada banyak orang yang mengirim TikTok, mereka memberikan pesan kepada mereka yang masih sehat. Saya sakit, tapi saya menemukan kekuatan dalam Tuhan Yesus. Mungkin dulu dia tidak pernah berdoa, saat ini dia menemukan pengharapan. Jadi apa ya? Meskipun ada masalah, tapi ada rahmat dan berkat di balik itu semua. Ya, ya. Artinya bagi saya secara pribadi, tapi juga dalam konteks sebagai ketua komisi kita ya, suci, nah, saya coba melihat ini bagian dari dampak positif ya, ya, dari sebetulnya pandemi. Ya, betul. Jadi sebetulnya mengubah yeah, ya, cara pandang orang, yeah, tapi juga mengubah cara penghayatan orang, betul, terhadap Tuhan. Betul. Jadi saya kira dengan pandemi ini, dari sisi positif adalah bahwa membangkitkan lagi harapan orang, tapi juga lebih menukik, yeah, untuk mengalami bahwa ternyata di saat-saat apapun Tuhan itu selalu hadir. Iya, betul. Hanya terkadang kita terlalu los, terlalu egois juga. Terlalu egois. Di saat-saat seperti itu, lalu kadang-kadang kita dalam proses pembiaran. Iya, betul. Seolah-olah membiarkan segala sesuatu, dan nanti pada saat keadaan yang mencekam, lalu orang seperti menarik diri sebentar. Betul, betul. Nah, itu memang salah satu sisi positif. Betul. Nah, saya berharap bahwa dengan pandemi ini, orang tidak hanya melihat atau orang tidak hanya merasakan bahwa karena pandemi lalu mari kita tata ulang, bukan. Ya. Tapi ini harus menjadi suatu kebutuhan. Betul, betul. Bagaimana kehidupan rohani, terutama doa, baik pribadi maupun dalam keluarga, ini menjadi satu kekuatan. Ya. Nah, sehingga orang merasakan bahwa tanpa doa, betul, orang kehilangan arah. Ya, 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 betul. Saya justru melihat itu. Ya, 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 ya. Masa pandemi. Ya, memang meskipun dalam keadaan pandemi gereja ditutup, ya, tapi saya melihat ada umat yang juga tetap setia datang ke gereja. Betul. Ya, seringkali kadang-kadang saya melihat pastor, kadang-kadang saya melihat orang yang rajin berdoa, rajin misa pagi, mereka selalu sehat. Ya. Dan di situ mungkin ya di dalam, meskipun tidak ada pandemi pun, tetap mereka merasakan pengharapan itu di dalam itu. Saya rasa bagus kalau memang KWI mengangkat ini ya, di dalam tengah kesulitan pun Yesus tetap jadi sahabat seperjalanan kita. Perjalanan bukan dari saja perjalanan baik, tapi perjalanan menuju ke dalam kedukaan pun, dalam kesulitan pun, tetap Yesus ada bersama. Nah, sehingga saya kira itu menjadi menjadi kesepakatan RP, ya, 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 sehingga mengusulkan tema sebetulnya lebih ditekankan pada Yesus sebagai sahabat. Sahabat dalam situasi apapun ya, ya. Nah, karena menyangkut sahabat seperjalanan ini kan bisa maknanya sangat luas. Ya. Nah, di urai mengenai perjalanan ini sebetulnya memperlihatkan bagaimana sisi hidup manusia. Ya. Ya. Yang selalu dinamis ya. Dinamis. Ya. Kadang-kadang ada saat dimana dia senang. Ya, dia senang, dia bahagia, bersuka cita. Ada saat duka, sengsara, marah. Ya. Nah, itu seperti itu. Jadi di saat apapun, entah bahagia maupun susah, Yesus selalu jadi sahabat. Ya. Nah, ini yang mesti harus artinya diminta supaya umat semakin hari semakin menyadari. Ya. Nah, ketika kemarin sebelum pandemi, orang kadang-kadang lupa. Betul. Bahwa Yesus ini selalu jadi sahabat setia. Betul, betul, betul. Tapi ketika kemudian pandemi ini semakin menarik orang untuk lebih menghayati bahwa ternyata dalam keadaan apapun Yesus selalu menjadi sahabat saya. Hanya saya saja yang kemudian tidak melihat. Betul, betul, pastor. Secara itu yang secara benar. Memang situasi pandemi ini menyadarkan banyak orang. Banyak orang juga mengatakan mungkin Tuhan tidak ada dalam hidup ini. Tetapi dalam situasi pandemi mereka mungkin terpapar dan tidak ada pegangan apa-apa. Mereka sadar. Mereka mencari nama Yesus. Saya ingat kata pemastor, pastor.
Yesus Allah itu dekat dengan orang yang patah hati. Karena tadi patah hati bisa diterjemahkan dengan banyak hal. Yeah. Patah hati mungkin karena relasi juga rusak, yeah, atau patah hati dalam melihat situasi sekarang, yeah, kecewa dalam hidup. Jadi tema ini sangat membantu mereka yang saat ini sedang patah hati dengan kekecewaan sangat besar. Ya, yeah. Apakah ada subtema dari BKSN ini, Pastor? Baik, dalam tema besar ini sebetulnya pihak LBI membuat sedemikian rupa sehingga tema besar ini kemudian dijabarkan dalam sub-subtema. Yeah. Nah, ada empat subtema yang dibedah dari tema besar ini. Yeah, okay. Sesuai dengan 4 pekan ya, dalam bulan kitab suci ini. Sehingga diharapkan bahwa setiap minggu, setiap pekan itu umat betul-betul dituntun, diarahkan untuk merefleksikan tentang subtema itu. Dan saya kira memang punya kaitannya sangat erat ya, dengan tema besar itu. Dan mereka berjuang sedemikian rupa sehingga alur berpikir dari tema utama itu nanti asal mengalir. Okay. Nah, jadi saya coba jelaskan sedikit dari subtema ini, 4 subtema ini. Subtema pertama pada minggu pertama tentunya itu mengangkat Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang putus asa. Sebagai sahabat mereka yang putus asa. Boleh Pastor jelaskan maksud dari kata-kata itu? Nah, subtema ini sebetulnya memperlihatkan murid-murid Yesus yang sedang putus asa karena gelombang. Oh iya, konteksnya ya, yang konteksnya pada Isakal itu ya. Pada Isakal itu yang menghantam perahu-perahu mereka. Nah, itu. Lalu saat mereka sedang putus asa inilah Yesus hadir sebagai sahabat dengan ungkapan yang sungguh-sungguh melegakan mereka. Tenanglah, tenanglah. Ini aku, jangan takut. Dengan sapaan begitu, lalu kemudian para rasul merasa bahwa dalam keputusasaan karena gelombang menghantam perahu mereka, mereka tidak berdaya lagi. Tiba-tiba suara itu datang. Menenangkan. Menenangkan mereka. Dan mereka, ya mungkin dalam bahasa kita saya puji Tuhan. Ternyata syukur masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Kira-kira kalau Pastor boleh bercerita, apakah Pastor pernah punya pengalaman tentang Yesus sebagai teman yang ketika kita menghadapi keputusasaan, Pastor ada cerita sedikit, ada pengalaman? Sebetulnya kalau ya baik, sebetulnya kalau bicara soal pengalaman sebetulnya banyak sekali. Banyak ya, banyak sekali. Kadang-kadang dalam medan pastoral itu justru banyak sekali pengalaman. Saya pernah dulu di militan, dan akses jalan sekarang ini kan sudah jauh lebih bagus. Sudah ya, lebih dulu ya. Iya, oke. Okay. 10-15 tahun yang lalu. Nah, tahun 2004 kan saya di sana. Oke. Okay. Ada satu pengalaman di mana saya ke Bovendigo, ke Tanah Merah. Itu dalam perayaan persaudaraan kebetulan Sukis Wadi. Romo Sukis ya, Romo Sukis. Iya. Nah, waktu itu saya harus pulang karena itu bertepatan besoknya perayaan misa hari Minggu. Misa hari Minggu. Saya sudah punya jadwal tetap. Tapi saya tidak menduga bahwa tiba-tiba ada hujan lebat. Ketika saya ingin pulang sampai di tengah jalan, maka kendaraan yang saya pakai motor putus rantai. Kehabisan bensin. Dan saat itu saya tidak bertahan. Jadi putus asa. Sampai saya sempat mengeluarkan kalimat seperti ini. Mas sangat manusiawi. Manusiawi. Sangat manusiawi. Okay. Tuhan, kok panggil saya untuk menderita? Iya, kadang-kadang pada saat itulah panggilan kita diuji sebenarnya. Oke, seperti para rasul ya. Saya sampai pada tahap masa saya dipanggil kok hanya menderita seperti ini. Okay. Itu saya bisa membayangkan di tengah hutan lagi ini. Tapi akhirnya saya tersadar ketika tengah malam, malam ada sebuah motor yang lewat. Di situlah kemudian ketika berhenti dia mengatakan, Pastor, kenapa saya bilang motor saya rantai putus, bensin habis. Dengan Pastor semua sekumpulan saya kehilangan. Satu lah saya jadi memukul diri sendiri dan saya mengatakan, luar biasa Tuhan. Saya seperti ini masih mengirim. Sama malam. Seperti Ayub mencabut kembali kata-katanya. Oke, saya bilang, ternyata saya sudah salah mengatakan. Okay. Sangat manusiawi ya. Saya kira itu pengalaman, salah satu pengalaman yang artinya bagi saya sangat membekas. Oke. Keputusasaan. Tapi untuk itu umat yang kita kenal ya, yang dia kenal Pastor gitu. Umat yang kenal, tapi sebetulnya dia bukan umat Katolik juga. Oke. Tapi karena dia masyarakat, karena dalam sosialisasi kehadiran kita itu, lalu kemudian membuat relasi kita dengan
bukan hanya orang Katolik, agama lain, tapi kalau kita berrelasi dengan mereka baik saat seperti itu, mereka pasti menolongnya. Tuhan hadir lewat mereka. Persis, dengan menampakkan caranya dengan kehadiran orang-orang yang bahkan kita tidak kenal sekalipun. Yesus sebagai sahabat orang yang mengalami putus asa. Banyak orang putus asa loh, Pastor, belakangan ini. Terlalu banyak. Salah banyak. Sekarang ini dalam masa pandemi ini banyak orang putus asa. Iya. Ya. Dan keputusasaan mereka itu kan bisa dilihat dalam berbagai bentuk, berbagai cara. Ya. Dan yang bagi saya yang amat penting sekarang adalah ada sampai pada tahap putus asa kepada Tuhan. Iya. Mereka mengatakan Tuhan ini seolah mencoba kita terlalu lama. Betul. Kalau memang Tuhan mau supaya kita mati, mati saja. Gitu ya. Dan seperti Ayub, kalau ambil mati saja ya. Daripada bertahap begini. Iya, iya. Nah itu kan istilahnya pemahaman. Iya. Sehingga kita bisa harus menggiring mereka dalam kesadaran mereka untuk harus memutuskan bahwa ini bukan karena Tuhan. Betul. Saya selalu mengatakan kalau Tuhan menghendaki, semua orang pasti mati. Iya. Tinggal dia tarik semua selesai. Tapi coba direnungkan, apakah Tuhan? Betul. Kita justru sebenarnya pertanyaannya pada sisi manusia. Betul. Yang sangat penting dari unsur kejahatan di dalamnya. Betul. Yang kemudian membuat orang tidak berdaya. Betul. Lalu seolah-olah bahwa kemudian ini sesuatu kutukan atau sesuatu istilahnya musibah yang dikirim Tuhan. Nah, kadang-kadang orang coba menghubungkan dengan kisah perjanjian lama, di mana tulah pula yang pernah dibuat. Iya, itu sangat beredar banyak di TikTok gitu. Iya, dari mereka kesannya itu mengkontekskan perjanjian lama ke konteks sekarang, situasi sekarang. Memang sangat tidak pantas, sangat tidak bisa sebenarnya. Dan sama sekali tidak bisa. Tidak bisa. Memaksakan konteks sebenarnya. Dua dunia lain. Dunia perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi memang kadang-kadang umat kita itu, Pastor, terombang-ambing karena begitu banyak konten yang di media sosial, entah di YouTube atau di TikTok, itu sepertinya malah membuat umat kita menjalani lebih jeli, lebih tidak apa ya, tidak lebih melekat pada Tuhan, malah tinggal ketakutan lebih besar. Itu yang saya perhatikan. Memang salah satu efek negatif sebetulnya. Ya. Jadi sebetulnya ini mencirikan bahwa karena orang dalam suasana ketakutan, kegelisahan, kalau mencoba mencari cari solusi untuk menenangkan sebetulnya. Betul. Nah, syukurlah ketika kemudian mereka mendapatkan konten yang betul-betul secara logis mendidik atau bahkan mengembalikan menguatkan iman lagi akan kata kalau kemudian justru menemukan misalnya konten yang kemudian semakin menghancurkan pikiran mereka kembali jauh. Ini yang kemudian. Saya masih ingat pastor kemarin ada yang bertanya kepada saya, ya pastor, kira-kira kalau mata bergerak sebelah kanan itu artinya apa? Karena mereka terpengaruh dari konten-konten di YouTube, Pastor, yang beredar. Salah satu pendeta, saya tidak mau sebutkan namanya, ya, dia itu mengartikan hal-hal itu. Sehingga kita punya orang Katolik melihat itu, tubuhnya bergerak sendiri, langsung mereka langsung, ini artinya apa? Ini kan tanda kutip kan apa ya, tidak mengandalkan Allah dalam hidup sebenarnya ya. Tapi mengandalkan tanda-tanda alami ya dalam tubuh. Mungkin sangat agak lucu begitu. Nah sebetulnya di sisi itu, sebetulnya saya kembali tadi soal. Karena orang yang dalam sebetulnya karena ketakutan kekhawatiran terlalu berlebihan. Betul. Lalu mereka menjadi cemas. Cemas. Ya. Nah sehingga ketika mereka mendapatkan hal begitu, itu kadang-kadang logika mereka sudah tidak bermain. Ya betul. Jadi mereka sebetulnya didorong dengan hasrat, kemudian dalam aura yang seperti itu, lalu mereka coba untuk menenangkan diri dengan cara itu, bahkan sehingga sebetulnya secara psikologis itu kan hal biasa secara alami tubuh bisa bergerak sendiri ya. Tapi karena itu, karena ketakutan itu ya. Nah, ini ada apa ini, artinya apa ini, apa mimpi, apa ini, pastor, artinya apa ini? Saya sekali-kali kita kewalahan menghadapi umat ini, pastor, saya mimpi ini artinya apa, pastor? Jadi yang tadinya tidak bertanya mulai karena terpengaruh dari konten-konten itu. Ya. Nah, kira-kira subtema yang kedua apa? Baik, saya lanjutkan. Subtema kedua juga pada pekan kedua dalam bulan September itu di sana Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Ya. Nah ini sebetulnya digambarkan di sana mengenai figur Lazarus. Okay. Ya, kita tahu Lazarus itu siapa? Sahabat Yesus. Paling dekat ya. Paling dekat Martha dan Maria termasuk.
Lalu kemudian yang diukir di sana adalah bagaimana Marta dan Maria kehilangan, merasa kehilangan saudara mereka. Nah, sehingga mereka tidak tanggung-tanggung mengatakan pada Yesus ketika Yesus datang berkunjung, sahabat baiknya sudah meninggal. Dan mereka betul-betul merasa kehilangan. Betul. Orang yang mereka harapkan pergi. Betul. Tapi Yesus hadir pada saat itu. Di saat mereka kehilangan, Yesus mengatakan kepada mereka, jangan bersedih. Karena dia tidak mati. Betul. Maka Yesus membuktikan itu. Dia hadir di tengah-tengah Martha dan Maria, lalu membangkitkan kembali harapan mereka. Dan kemudian ketika Lazarus bangkit, Yesus menunjuk itu bukti. Iya. Jadi sehingga Martha dan Maria di saat-saat seperti itu, yang katakanlah sudah hilang kontrol, hilang kendali, yang ada hanya kesedihan dan lain-lain, tiba-tiba dikaitkan dengan ajakan Yesus. Nah, ini menjadi subtema kedua pada minggu kedua. Memang situasi sekarang, Pastor, banyak orang yang merasa kehilangan. Tanda kutip, banyak orang yang meninggal tidak siap sebenarnya. Ya, karena di terpapar virus corona. Ya, suku-suku selama hidupnya berbuat baik. Ya, maka itu ketika banyak keluarga yang merasa kehilangan. Jujur, Pastor, kita sebagai para pastor kadang-kadang dilema. Zaman dulu kan kalau orang meninggal COVID begini kan tidak pernah dilayani di tempat pemakaman, langsung dikubur. Tapi sekarang gereja lebih membuka ruang ya. Jadi para pastor sudah mulai bisa mendoakan mereka yang terpapar COVID di liang kubur begitu. Nah, sebetulnya dengan dalam konteks itu. Saya kira bahwa gereja selalu, sebetulnya gereja selalu membuka diri. Hanya bahwa kita berhadapan dengan bukan hanya gereja, tapi juga misalnya otoritas pemerintah. Nah, kita juga tidak bergerak sendiri. Nah, disinilah kita masih menunjukkan kewibawaan gereja dengan selalu mendengar. Sehingga kalau pemerintah mengatakan tidak, memang tidak. Nah, saya masih mengingat Kristus selalu mengatakan, kalau memang pemerintah mengatakan tidak berarti ya berhenti. Karena kita tidak bisa memaksakan keadaan, nanti kemudian menjadi banyak korban. Nah, saya justru melihat mengapa kemudian kesini itu sedikit longgar, karena lalu banyak teori juga yang dihadirkan mengenai bagaimana masa pandemi ini sendiri, apakah orang yang terpapar itu ketika meninggal, apakah virus masih ada pada tubuh. Masih ada polemik itu ya. Jadi polemik. Tapi lalu kemudian saya pikir pihak kesehatan itu juga berjuang untuk bisa menerjemahkan, bisa mencari solusi atas kekisruhan ini, sehingga semakin hari semakin sedikit lebih terbuka. Jadi proses dulu sama sekali tidak bisa, lalu kemudian bisa diberkati tapi dari jarak yang jauh. Nah, sekarang semakin mendekat. Bahkan di rumah sakit pun sudah bisa. Sudah boleh ya. Pemakaman jenazah dulu tidak boleh sama sekali. Langsung bawa langsung ke kuburan. Nah, ini ada perkembangan-perkembangan yang baik sebetulnya. Oke. Nah, Pastor, belakangan ini karena situasi pandemi COVID begini ya. Mengenai berdasarkan pengalaman yang saya lihat, ada keluarga-keluarga tertentu yang tanda kutip agak sakit hati dengan para pastor. Misalnya ketika keluarga mereka butuh minyak suci dalam situasi sekarang, apalagi waktu itu kita sempat tutup gereja, sempat tutup segala pelayanan. Ada beberapa keluarga yang memang saya temui ya mungkin mengalami sakit hati dengan para pastor karena tidak bisa kasih minyak suci. Di situ mereka sudah merasa keluarga saya sudah hampir mati, tapi kok pihak gereja tidak ada kasih karunia. Baik, Saudara Gus, maksudnya begini. Sebetulnya kembali tadi pada soal itu, soal kecemasan, ketakutan itu. Makanya saya katakan itu kadang-kadang di saat itu orang punya alam berpikir, punya logikanya itu down. Nah, tapi sebetulnya Tuhan selalu sebetulnya mengirim, mengirim utusan, mengirim orang-orang itu selalu mengingatkan. Maka kita percaya bahwa dengan pemerintah misalnya melakukan larangan-larangan yang memperketat sana sini, sebetulnya itu cara Tuhan juga untuk Tuhan mengirim mereka untuk mengingatkan kita supaya kita juga selamat. Andaikan tidak diperketat, berapa banyak orang yang harus mati. Nah, jadi kita tidak bisa membuat semacam jalan pintas. Karena dalam keadaan terdesak, seolah-olah langsung. Tidak bisa, ini ada sebuah proses.
Lalu yang kedua adalah memang saya secara pribadi juga prihatin. Ya. Prihatin bahwa mengapa agama lain bisa melayani pasien-pasien bahkan korban COVID. Sementara gereja kita tinggal diam. Iya, tidak ada petugas khusus ya. Sehingga memang dalam rapat pikirkan Merauke kurang lebih 3 pekan lalu. Waktu lewat Google Meet, saya sampaikan, saya bilang keberatan ini, saya bilang kita tidak bisa hanya menjadi penonton, karena saya punya pengalaman pribadi di mana bahkan ada pegawai kehospitalan yang menelpon saya, karena pasti katanya di saat terakhir dengan pastor bisa ke RSUD Yesus, saya tanya di mana, di rumah sakit, RSUD, COVID, waduh, saya bingung. Iya pastor. Lalu saya katakan begini, maaf saya ingin sekali. Iya, tapi kita tidak bisa. Alhamdulillah dalam situasi seperti ini. Oleh itu, saya bilang saya masih ada solusi lain. Dekatkan handphone kepada telinga orang ini, kalau bisa di video, supaya kemudian saya bisa doakan dari jauh. Nah itu salah satu solusi. Iya. Sehingga setelah itu dalam hati saya sebenarnya kasihan juga semua. Iya. Nah, maka saya ajukan waktu itu. Apakah kita hanya menjadi penonton? Cobalah bekerja sama dengan pihak rumah sakit dan juga apa namanya mereka yang bertanggung jawab atas gugus tugas itu. Lalu kemudian cobalah ditempatkan. Saya juga saya salah satu imam yang bersedia untuk itu. Iya. Dengan yang penting ada APD lengkap ya, sarung tangan semuanya. Tidak. Karena Tuhan akhirnya dijawab. Pastor Don kemudian bekerja sama dengan pihak rumah sakit tim gugus tugas. Akhirnya diminta pastor-pastor muda, terutama yang dalam karena kegiatan Merauke, sehingga sudah seperti pastor Ever, pastor Alon, sudah kemudian tambah diakon-diakon terlibat aktif, sehingga kapan saja dihubungi mereka bergerak. Betul, pastor. Nah ini salah satu upaya memang, sehingga menjawab kecemasan-kecemasan umat, betul. Keprihatinan umat terhadap gereja. Iya, betul. Saya kira ya. Memang di kusupan-kusupan lain itu mereka ada petugas khusus dengan SK khusus. Jadi mereka rumah sakit mempunyai nomor teleponnya mereka, para pastor yang punya SK khusus nih petugas. Jadi ketika ada yang mengalami COVID terus didoakan kepada rumah sakit akan menelpon satgas itu akan menelpon ke pastor ini, pastor akan segera turun. Mungkin ya kesukupan Agung Merauke mesti lebih banyak belajar juga dari kesukupan yang lain. Ya. Sehingga memang saya pikir dalam skop yang lebih kecil adalah yang terdekat adalah kepan. Ya betul. Nah kepan mulai sehingga kita tidak bisa menunggu bahwa bola ini kemudian harus pada lingkup kesukupan itu terlalu besar. Betul. Nah kepan masing-masing melihat dalam ruang lingkupnya. Iya. Jadi Merauke, Wendu, Imam, lebih yang masih dimiliki oleh Oke, mantap pastor. Subtema yang ketiga. Baik, subtema yang ketiga, Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang menderita. Ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 31. Nah sebetulnya ini di dalamnya ada kisah mengenai seorang yang kemudian dari Jericho. Oh iya, yang dirampok. Yang dirampok. Bukan hanya dirampok, ditinggalkan, dipukul dan ditinggalkan, dan dicuekin. Nah, tibalah seorang Samaria. Iya. Nah, di sana diperlihatkan sebetulnya ada beberapa kategori. Bahkan ada seorang imam. Iya. Nah, ini kan imam perjanjian lama. Iya. Dari kelompok Lewita. Iya, Lewita. Imam datang, tapi dia hanya melihat, jalan terus. Jalan terus. Kemudian datanglah seorang lain. Iya. Juga hanya melihat dan seberang jalan dan lewat. Tibalah orang Samaria. Padahal orang Samaria pada zaman itu mereka bermusuhan dengan orang Yahudi. Sementara mereka tidak pernah baku ketemu. Yeah. Nah, kalau sampai pemikiran jahat orang Samaria ini, ini pas-pas. Saya punya musuh, saya kasih habis. Kan? Kita rampok lagi. Bikin habis. Oke. Okay, itu luar biasa. Dia tergerak hati untuk menolong. Bukan hanya menolong pada saat itu. Yeah. Tapi dia mengurus sampai ke penginapan. Bahkan biaya kesehatan rumah sakitnya, bahkan sampai dia mengatakan menitipkan pesan, kalau kemudian kamu belanjakan lebih dari ini, besok saya kembali sehat. Saya akan ganti. Yesus digambarkan sebagai seorang sahabat yang betul-betul merah hati, betul. Yang mau ada di saat dengan orang lain. Betul. Ya, itu yang pada pekan ketiga. Iya. Diajak untuk ada dalam situasi. Kadang-kadang orang yang tidak kita sangka-sangka. Betul. Mungkin orang yang kita benci. Betul. Mungkin orang yang kita gosipkan di belakang.
mungkin orang yang kita mungkin kita sebarkan kejelekan dia, malah dia yang banyak tolong kita sebenarnya. Tiba di saat yang kadang-kadang kita sendiri tidak membayangkan. Iya, betul, betul. Karena ini sebetulnya sangat bagus ini menyadarkan orang. Ada orang yang kita anggap dialah segala-galanya, dia akan menolong saya. Tapi ketika kita mengalami susah, malah dia seperti meninggalkan kita. Nah itu temanya sangat bagus ketika diangkat, menyadarkan banyak orang. Orang-orang yang tanda kutip yang kita tidak harapkan, malah mereka kadang-kadang mengisikan doa untuk kita, menyebut nama kita dalam doa. Bagus Pastor, terima kasih atas subtema ketiga. Subtema yang keempat. Lalu yang terakhir, subtema yang keempat pada minggu keempat, pekan keempat adalah Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Wah, bagus. Ya. Artinya bahwa ini sebetulnya diambil dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Di sana menunjukkan Yesus yang bukan saja menasihati orang untuk bertobat, tapi juga memberikan jaminan bahwa ketika seseorang bertobat, maka ia memiliki kerajaan surga. Okay. Jadi sebetulnya bukan hanya pada kekuatan kata-kata Yesus, tapi Yesus memberikan sebuah jaminan. Kalau kamu bertobat, kamu akan memiliki masa depan yang cerah. Kalau kamu bertobat dari keadaanmu sekarang, mungkin belum terlambat, kamu akan memperoleh kehidupan yang baik. Nah, sebetulnya mengapa saya pikir subtema ini juga diangkat ke bagian terakhir soal pertobatan? Ini menggiring, bahkan kemudian menuntun orang yang tadinya sudah jauh dengan pandemi ini, sudah berpikir macam-macam tentang Tuhan, mari saatnya kita bertobat untuk kembali mengaku bahwa ternyata Tuhan masih tetap ada dan selalu ada. Sehingga saya harus bertobat dari cara berpikir saya yang keliru, sesat, bahkan sesat, lalu saya kembali untuk mengembangkan Tuhan. Tapi tema ini Pastor, bagi saya ya, ini bisa disalahartikan. Karena gini, Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Bagi mereka tidak mau bertobat, apakah Yesus tetap jadi sahabat begitu? Ya, artinya begini, mungkin kita tidak melihat secara kalimat misalnya, tapi sebetulnya maknanya. Banyak orang kan sebetulnya kadang-kadang tidak mau bertobat juga. Betul. Menikmati dosa. Menikmati, ya, dalam keadaan dosa itu. Ya, sudah tahu. Tapi dia seperti senang tinggal di situ. Betul. Dia berlama-lama tinggal di situ. Dia enjoy dengan keberdosaannya. Nah, sehingga kadang-kadang dikatakan dalam keadaan tertentu dia seperti terhenyak. Di situ baru dia sadar. Kalau masih waktu saya sudah terlalu jauh. Betul. Selama ini sebetulnya Tuhan sudah hadir melalui banyak orang mengingatkan saya. Tuhan hadir dalam keadaan tertentu supaya saya sadar. Tapi ternyata tidak sadar. Lalu kemudian masa pandemi ini mungkin juga menjadi salah satu tolak ukur. Nah, buktinya apa? Banyak orang yang kemudian seperti tadi dalam perbincangan kita katakan, orang yang tadinya mungkin tidak pernah sembahyang pribadi tiba-tiba sembahyang pribadi. Iya betul. Jadi kan ya, takut mati juga. Takut mati juga. Mati belum siap lagi tiba-tiba dipanggil. Apalagi itu baru. Saya kalau mati. Saya sudah tahu di pandemi. Waduh, saya harus bawa ke sana. Kalau keluarga tidak ada betul, betul. Jadi mungkin tidak secara tematis, tapi bahwa kita mengajak orang untuk mari menyadari selagi masih ada kesempatan, mari kita sadarkan keadaan kita dan tempat yang kita tinggal. Itu sebetulnya di bagian subjek terakhir. Nah, keempat subtemanya sangat menarik ya. Itu apalagi situasi sekarang sangat menyentuh orang. Bagi mereka yang berputus asa, mereka yang kehilangan, bahkan mereka yang tanda kutipnya ditinggalkan, dicuekin, bahkan saat ini yang mau bertobat. Nah, kira-kira dari empat subtema itu apakah ada hubungan, relasi, korelasi dengan tema yang besar? Ya, jadi memang tentu selalu ada ya punya kait-mengait ya, ada relevansi antara tema besar. Nah, tema besar itu kan Yesus sebagai sahabat seperjalanan kita. Jadi kalau dibagi dalam subtema tadi jelas diuraikan secara terperinci. Karena menyangkut perjalanan hidup manusia ini kan variasi. Menyangkut persoalan-persoalan hidup juga beragam. Jadi sebetulnya dibagi dalam bentuk-bentuk yang menurut empat subtema tadi. Supaya secara terperinci orang melihat sebetulnya sahabat
kita Yesus menjadi sahabat itu pada saat-saat mana, sahabat? Iya, iya, iya. Tentu banyak hal juga yang sebetulnya bisa direfleksikan dari empat subtema ini. Tapi bahwa yang bersesuaian atau berkesinambungan dengan pandemi ini justru empat subtema ini yang lebih kental untuk dilakukan oleh umat kita. Jadi memang kalau kita melihat empat subtema dengan tema besar, ini kelihatannya itu seperjalanan itu lebih menunjuk kepada penderitaan. Kalau di dalam penderitaan itu pun Yesus tetap hadir di sana. Jadi sebetulnya lebih merujuk ke keadaan kita, keadaan umat. Yang katakanlah tadi sedikit diporak-porandakan dengan COVID ini. COVID ini. Sehingga kita diajak bahkan kemudian dituntun untuk menyadari kembali. Dengan tema besar ini kita bisa sadarkan kembali, oh ternyata selama ini saya keliru. Saya keliru. Ternyata situasi seperti ini pun Tuhan tidak meninggalkan saya. Dia tetap menjadi sahabat yang baik. Bahkan dari mereka yang tanda kutip tidak mendapat pelayanan. Tidak mendapat pelayanan. Tetap ada yang Tuhan yang setelah menemani mereka. Tuhan masih dapat mengirim orang, bahkan kemudian dengan cara-cara yang dia sendiri tidak pernah sadar. Sekarang kita melihat logo. Logonya ini sangat menarik ya. Baik. Seperti kayak virus corona punya lambang begitu. Baik, saya jelaskan ya. Kenal logo ini. Saya kira menarik sekali. LBI membuat logo tahun ini. Dan tentu mengurai berdasarkan isi dari buku panduan Bulan Kitab Suci Nasional tahun ini. Ini pastor bisa tunjukkan. Iya, pastor siapa namanya? Pastor Albertus Purnomo, OFM, dia menjadi salah satu anggota tim LBI yang kemudian mencoba untuk merumuskan ini. Nah, saya coba menjelaskan ya. Dari sisi gambar ini, nah tema besar ini, tema Bulan Kitab Suci Nasional tahun ini adalah Yesus sebagai sahabat perjalanan. Yesus sahabat seperjalanan kita. Nah, perhatikan di dalam gambar ini, itu ada satu lingkaran. Di mana Yesus diletakkan di tengah. Kemudian dikitari atau dikelilingi oleh 3-4 bagian. Di sini sebetulnya tidak terlalu nampak. Di sini ada gambar perahu dan orang berteriak. Subtema pertama berarti. Subtema pertama. Subtema pertama. Ini. Kemudian di atasnya, di dekat tangan Yesus, itu digambarkan orang yang dalam keadaan sekarat, mati. Lazarus. Sebetulnya Lazarus. Subtema kedua. Subtema kedua. Minggu kedua, Lazarus. Kemudian ke sebelah kiri tangan Yesus pada gambar ini, Yesus seolah merangkul dan dalam keadaan tangan orang yang sebetulnya menggunakan balutan. Yang Jericho ini. Orang yang jatuh. Subtema ketiga ya. Subtema ketiga. Orang yang kemudian dirampas lalu ditolong oleh orang Samaria. Dan kemudian yang terakhir keempat, di bawah kaki Yesus ada dua orang yang bertekuk lutut dan dalam posisi menyesali. Ada satu tangannya di atas di bahi, lalu kemudian yang satu malah kemudian merangkul. Subtema keempat, yang bertobat ya. Yang menunjukkan pertobatan. Mengapa diletakkan di sini? Yang mereka seolah mau memegang hati Yesus. Mau supaya bertobat kembali. Nah itu menjadi satu ciri khas ketika kita mau mohon ampun, kita karena membungkuk. Ini digambarkan seperti itu. Lalu kemudian dikelilingi di sini gambar COVID. Jadi bahwa realitas ini sampai saat ini masih dikelilingi oleh pandemi. Ini yang kemudian diangkat sebagai logo yang mencerminkan tema besar ini dan bagian-bagian subtema yang dipakai selama Bulan Kitab Suci Nasional. Jadi memang sesuai situasi sekarang ya, bahwa situasi COVID, tetapi ada banyak orang yang tanda kutip putus asa. Banyak orang juga mungkin kehilangan, banyak orang juga mungkin tidak berdaya, mungkin ditinggalkan, tidak dapat pelayanan. Dan juga ada orang yang merasa pertobatan juga dalam COVID, tapi tetap ada Yesus di dalam. Itu semua. Luar biasa. Logo yang sangat menarik, penuh makna, ringkas, singkat, padat, dan jelas. Apakah ada pesan dari Bapak Paus sendiri untuk BKS? Sebetulnya konteksnya bahwa sebetulnya tidak ada pesan khusus dari Bapak Paus. Karena
dari sejarahnya mulai kitab suci, ya, saya pikir di masing-masing negara berbeda. Beda-beda. Okay. Nah, kita ini dalam level Indonesia. Maka mengapa setiap September itu disebut sebagai bulan kitab suci nasional? Satunya gereja Indonesia mengajak gereja Katolik umat kita untuk benar-benar ada dalam masa bulan di mana kita memfokuskan perhatian untuk mendekatkan diri pada kitab suci. Jadi sebenarnya tidak ada satu pesan khusus dari Paulus. Oh, begitu. Ya, tapi bahwa himbauan-himbauan saya kira dari Paulus itu untuk menyebut seluruh. Ya. Ya. Nah, ini lebih ke kali melalui LDI lembaga di Indonesia untuk mengajak umat Katolik supaya kita betul-betul fokus perhatian mendalami, membaca, terutama membaca, punya waktu, punya ruang, punya kesempatan untuk bergaul dengan kitab suci, membaca, merenungkan dan menemukannya. Saya masih ingat cuma salah tahun 2019 cuma salah bulan kitab suci nasional seperti tema dan Laudato Si. Laudato Si. Ya, berhubungan lingkungan hidup. Lingkungan. Ya. Tapi untuk saat ini tidak ada korelasi hubungan. Ya. Sementara ini memang tidak ada relasi itu karena semua difokuskan buat tahun terakhir semua difokuskan pada kesehatan ini. Okay. Bagaimana menenangkan orang di saat-saat seperti kehilangan. Okay. Okay. Ah. Harapan pastor sendiri sebagai ketua komisi kitab suci baik untuk bulan ini kepada umat. Ya. Baik, terima kasih. Tentu sebagai ketua komisi kitab suci ya, Posko Penanggung Merauke, hal pertama saya coba menganjurkan untuk seluruh umat di Posko Penanggung Merauke, mari kita memberi waktu perhatian selama bulan kitab suci nasional ini. Dan sebetulnya sudah dimulai dari tanggal 1 September kemarin. Tapi nanti resminya dibuka hari Minggu tanggal 21. Nah, mari kita mengundurkan diri sebentar, kita punya waktu perhatian untuk membaca dan mendalami kitab suci. Okay. Karena apa? Kitab suci bukan hanya soal buku rohani. Tapi di dalam kitab suci itu memuat sabda hidup. Iya. Kompas hidup, kompas hidup seluruh kehidupan kita sebetulnya ada di dalam kitab suci. Kitab suci. Betul. Maka ketika seseorang betul-betul membaca kitab suci dengan teliti, dengan hati, dengan keterbukaannya, dia pasti menemukan begitu banyak rahasia di dalam kitab Betul. Suci tentang hidup. Saya suka dengan kata rahasia itu, Pastor, karena kitab suci menggunakan bahasa rahasia yang harus diminta, harus kita minta Roh Kudus untuk bantu kita untuk membukanya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa berdoa. Berdoa. Untuk meminta kekuatan Roh Kudus, membuka pikiran kita, lalu kemudian masuk dalam relung hati kita supaya kita bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan dalam kitab suci. Nah, lain kali kata-kata kitab suci juga terlalu tinggi. Iya, betul. Nah, kadang-kadang betul. Kita membaca satu dua kali belum bisa menangkap. Apalagi surat Paulus. Surat Paulus. Nah, seperti itu. Jadi minta kekuatan Tuhan. Minta Roh Kudus untuk membuka pikiran kita, menguatkan hati kita supaya kita bisa menangkap pesan dari sana yang kita baca. Lalu yang harapan terakhir untuk seluruh umat, jadikanlah bulan September ini sebagai sungguh-sungguh bulan yang menghadirkan rahmat dan berkat Allah. Karena dalam kitab suci kita akan begitu banyak seruan, begitu banyak berkat yang tersembunyi yang sebetulnya Tuhan berikan untuk kita, tapi kita tidak pernah melihatnya. Baik, saya kira ini. Terima kasih banyak Pastor Sony sebagai Ketua Komisi Kitab Suci, dan terima kasih sudah mau datang. Kita berbincang luar biasa, ada banyak informasi yang saya juga baru tahu ini. Saya rasa BKSN untuk bulan ini, untuk tahun ini sangat menarik daripada yang bulan-bulan yang tahun-tahun sebelumnya karena berhubungan dengan situasi pandemi saat ini. Dan kita yakin dan percaya dalam situasi ini, dalam situasi sulit, orang merasa kehilangan, orang merasa ditinggalkan, orang merasa seperti tidak berdaya, tapi Tuhan tetap hadir bersama dengan kita semua. Baik. Terima kasih banyak Pastor Sony. Terima kasih dan Tuhan Yesus senang yang berkati kita semua. Terima kasih banyak kepada Komisi Komsos yang juga dengan upaya dan kerja keras, tapi juga dengan semangat pengorbanan, mau berkorban untuk menghadirkan acara ini. Ini tentu hal yang baik dan ini saya kira awal yang baik. Awal yang baik. Ya, sehingga kita tetap kerjasama, sehingga kita harapkan ke depan ya banyak umat atau kemudian juga komisi-komisi lain akan kami podcastkan juga untuk masyarakat, untuk gereja, betul, untuk semua pihak yang membutuhkan. Okay.
informasi-informasi. Terima kasih banyak Pak Sasani. Kita salam corona dulu. Mantap. Disembuhkan.